Halo, kali ini kita masih bersama saya Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak, dan Bidan Melani. Bidan Melani, kita adalah pusat perawatan ibu dan bayi. Nah, kali ini kita mau ajarkan, ini ada klien kita, Mama. Hai, saya Mama Nuri. Mama Nuri, ini bayinya baru usia berapa ya, Ma? Baru 2 minggu, kita mau ajari gimana cara menyusui yang baik posisinya ya. Yuk kita lihat. Yuk. Nah, posisi bayi. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menyusuin, tangan yang berada di samping bawah ketiak ibu harus dikeluarin ya. Oke, dan diselipin di bagian ketiak. Kemudian posisinya seperti ini. Jadi pastikan bayi itu menempel di perut ibu. Jadi berhadapan, perut dan perut berhadapan. Kemudian dia berada di satu garis lurus antara kepala, bahu, dan seluruh badannya. Dan pastikan ibu menopang badan bayi ya, seperti ini. Oke, ini posisi yang baik untuk ibu menyusuin. Oke, nah